bola secepat mungkin. Kita ada imbang telur menggunakan. Okey, tak apa. Kita tepuk sikit. Okey, ni tumbang. Jadi, siapa? Ambil lama dulu. Sampai. Ini gambar. Bulu. Ya. Macam ada ambil gambar masa di tepi jalan hujan tu. Ya. Akan terlepas tadi. Kita nak ni berhenti bergambar di mana ke? Ada tempat? Belok tak berhenti bergambar yang tadi. Belok jauh. Nak balik sini lagi. Drive through. Ni orang belakang ambil gambar. Lepas tu apa? Viral. Okey, hari ni 1GT nak viral. Yang motosikal pun boleh ikut drive through. Siapa-siapa yang kecam motosikal drive through tu, kita kecam dia balik. Motor ke kereta ke sama je. Nama pun drive through, bukan dia cakap drive through kereta je. Kalau dia cakap drive through for car only, iyalah. U-turn di garisan berkembang. Okey, alhamdulillah kita dah selesai join acara ataupun event Sandakan Bike Week, the first ever. Kita dalam perjalanan nak balik ke Lahad Datu.
cuaca hari ni ho, memang santai-santai redup senja. Eh, pagi lah. Kita akan berhenti sekejap di Petronas. Kita nak bagi minum Ron 97. Tempat lain tak jumpa, jadi kita bagi dia minum minuman berkhasiat supaya prestasinya membanggakan owner. Mari kita tengok. Hop. Bro, nak dah tu? Balik mana? Okay, kita dah isi Ron 97 minuman berkhasiat sebanyak RM30, RM2.40 seliter. Kita isi 12 liter, RM30. Patut dia sebelah ni. Hei, lori bas ni mentang dia besar, patut dia duduk sebelah pun dia hentam juga. Hei, inilah bas-bas. Bukan semualah, bas-bas express ni kadang-kadang susah nak cakap lah. Dia besar, dia macam king of the ni lah jalan ni. Dia hentam aja. Kita yang mengelak. Hujan rahmat. Inilah dia sandakan bike week. Hujan rahmat. Kita pergi hujan, balik hujan. Tahniah kepada organizer sandakan bike week kerana dapat menjayakan event ini dengan jayanya tanpa insiden-insiden yang tak diingini berlaku. Semua rider-rider nampaknya lebih berdisiplin, lebih berhemah, lebih mematuhi peraturan kerana mungkin dah banyak menghadiri event-event, jadi rider-rider lebih matang. Kita ucapkan tahniah kepada rider-rider Malaysia dan juga tidak lupa rider-rider yang datang dari luar. Tahniah juga dan ucapan ribuan terima kasih kerana telah support event ini. Rider-rider dari Brunei, dari mungkin tak tahulah Singapura, Thailand ada kot. Tak jumpa pula Mak Saleh, adalah jumpa Mak Saleh dari mana entah, mungkin Pemas Tautin tetap Sabah. Dan juga rider-rider dari luar, dari Dahat Datu, dari Kota Kinabalu, dari Tawau, dari Kelabakan. Hari ini rider-rider akan pulang ke tempat masing-masing. Diucapkan supaya selamat sampai ke destinasi dan selamat ke pangkuan insan yang tersayang. Semoga kita bertemu lagi di dalam bike-bike event-event yang akan datang. Okay bro, nampaknya satu grup mungkin dari KK ni cukup berhemah, bagus mengikut peraturan-peraturan jalan raya. Inna ila rabbina lamunqalibun.